mau. Sering main game, tapi kalah melulu. Mau menang, ke level aja. Nanti, kamu bisa langsung naik ke rank pertama. Langsung aja, gengs. Ke www.levelme.com. Sabar. Ya, itu dia maju lagi, Pak. Kita bekukan kepalanya mereka semua, Pak. Ada apa lagi, Pak? Ini pukul lagi, Pak. Pukul lagi, Pak. Wah, lagi, Pak. Woi, kuat gil. Wah, asem. Nge-lag, Pak. Aduh, nge-lag, Pak. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nice banget. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita akan bermain di Abyssal Clash ini ya teman-teman ya. Kita pakai Diogen aja. Jadi aku bakal ngasih tips ke kalian ya tentang gimana sih caranya supaya kita bisa menang di Abyssal Clash ya. Jadi Abyssal Clash itu modenya 5 lawan 5, tapi kita nggak bisa sembarangan beli item. Nah, bakal tak kasih bocoran ke kalian nih buat yang pemula-pemula. Wah. Kita main enjoy aja ya, kita main have fun aja supaya ya nggak jenuh coy ya, main di rank quick match ya, mending coba yang mode-mode lainnya kan banyak kan ya. Apalagi kalian juga minta nih, Bang Diki upload office-nya baru dong. Siap, aja kepo. Oke, jadi semuanya pakai heal. Jadi tips pertama, kalau kamu main di Abyssal Clash ini, kamu harus pakai heal. Kecuali kamu emang bener-bener apa ya, bener-bener nggak ngerti main gamenya, kamu pakai talent panis di sini ya, nggak bakal ngefek gitu coy. Jadi kamu harus bener-bener paham dulu mode gamenya kayak gimana, baru kamu pilih talentnya. Jadi untuk saran yang pertama, kalian harus pakai talent ini, apa tuh, heal. Kenapa nggak pakai flicker bang? Karena di Abyssal Clash ini sudah ada flickernya nanti, gitu ya, oke? Oh ya, buat teman-teman yang tanya nih, yang masalah level me itu apa bang? Level me itu, jadi kalau kalian kesusahan naik angkat, kalian bisa cek di websitenya supaya kalian bisa dibantuin naik angkatnya nanti. Oke. Jadi lama banget nih. Oke, kita masih platinum ya. Aku nggak pengen ke diamond dulu coy. Kenapa? No. Karena aku menikmati di tier bawah dulu aja. Nanti kalau di tier atas, ketemunya itu player semua, jadi nanti mainnya tegang ya, nggak bisa ngelawak, nggak bisa melucu. Nah, kita beli item dulu coy, Pendant of Fight ya. Tapi kita harusnya beli Punic Steel juga sih. Nggak apa wis, kenapa bang beli Punic Steel yang warna kuning tuh ya? Karena ketika kita naik level itu bakal legend HP sama mananya coy, jadi bakal nambah mana sama HP-nya ya. Skill 1, skill 2. Iya, kamu melamun. Eits, beku pak. Cau kak. Dia main pakai Diogen di Abyssal Clash pak. Musuhnya auto beku. Siap. Bentar. Kita jaga-jaga ya. Wah, Toro-nya nice banget. Ini tim kita ini ada Toro, ada Diogen, ada Ignis, ada Gildul. Nice banget pak. Kalau level stun ya, lo kan Gildul bisa nge-stun, Toro bisa ngasih stun ya, pakai skill berapanya itu lupa aku. Ignis pasifnya juga bisa nge-stun. Kita bukan nge-stun lagi, tapi malah beku pak ya, sampai ke otak bekunya pak. Oke, kita majuin sini dikit, kasih skill 1 dulu ya coy ya. Kecuali kamu yakin pakai skill 2, nice banget gak tuh, karena skill hatinya bisa nge-slow coy ya. Nah, maju pak. Aduh, mati pak, aduh gak mati pak. Gak mati. Aduh, kali pak. Wah. Oh, gak mati. Aman. Oke, aman. Iya. Nyampah. Beku lagi dia pak. Karena Diogen ini di buff ya. Dulu tuh skill 2 nya juga bisa sekali coy, tapi sekarang bisa
dua kali ya. Tapi ada cooldownnya sih. Tetap ada cooldownnya. Jadi nggak begitu OP sih. Tapi ya agak OP lah ya. Kalau dia jadi first defense OP banget. Karena skill satunya ngeslownya minta ampun, ditambah skill duanya pak beku kepala kau ya, beku nak, beku nak, beku nak, mati kau nak. Iya. Kita bukan coy. Melayang dia pak. Aduh. Ini enak banget kalau pakai Diochan, dia bisa clash Diochan, Paina, Butterfly, Kahli. Wah, dapat triple kill Ignis-nya, pak. Ignis juga enak sih, karena sekarang lagi enak-enaknya Ignis, meskipun udah di nerf ya, tapi masih sakit kok damage-nya. Oh, Zebis-nya maju. Stun, pak. Iya. Jadi patung dia, pak. Sakit banget kalinya, pak. Langsung kita mati, nun. Kita jual, kita beli sepatu ini ya, supaya ada cooldown-nya coy. Ya, nah, biar nice banget kita beli anu aja, udah lagi apa tuh? Apa ya? Itu loh. First defense, ini ya. Future packet dulu, terus kita beli first defense lagi. Supaya bisa nge-slow ya. Supaya makin nge-slow lagi, itu kan musuhnya juga pakai pendant of fate semua. Tapi khusus buat hero magi ya, bukan tank ya. Kalau tank kamu beli item defense aja. Beku lagi dong. Awas apa? Beku pak dia. Beku pak. Eh, gak ada golden pak. Aduh, aku acak sekali. Langsung, kita fokus dulu coy. Aduh, ngelek pak, aduh ngelek. Nah, oke. Ah, tuh kan sinyalku kan, aduh merah dong. Ya, kebanyakan ketawa jadi merah. Oke, sabar. Ya, itu dia maju lagi pak, kita bekukan kepalanya mereka semua pak. Udah balik lagi pak. Pukul lagi pak. Pukul lagi pak. Kuat kill. Wah, asem. Ngelag pak. Aduh ngelag pak. Ah, kok gini banget. Padahal hijau loh sinyalnya loh. Aduh, kuat killku hilang pak. Tuh kan ngelag kan. Ada. Aduh, sinyalnya segitu loh pak. Kita kok beli ini? Salah pak. Kita aja beli Frosty. Bentar. Aduh, gimana aja pak. Dijual sekarang juga nanggung gitu loh. Sebenarnya bagus ya item apa magi itu. Waduh, rambutku jelek banget coy. Tapi kalau di abyssal clash ini kalian harus main cepat. Sedangkan apa magi itu untuk gameplay di mid game sampai late gamenya baru bagus. Late gamenya juga dijual diganti Holy of Holies kok. Kecuali kamu pakai Gildur, kamu di sini mau versi agak tanky dikit ya, tapi sakit, kamu bisa pakai Aura Magi. Jadi mainnya ditahan itu sampai 7 menit 8 menitan. Aduh, bercanda pak. Serius amat lu. Dikit lagi pak. Aduh. Bagus semua pak. Iya. Wombok kamu. Acang kamu. Aja kamu. Aduh, pergi lagi pak. Aduh, harusnya panen triple kill. Aduh, sakit banget kalinya pak. Waduh, kita dioncer konslok teman. Konslok masem. Kita jual aja wes, cukup ini goldnya ya 1200. Nah ya, bakal lebih ngeseru lagi dia jalannya jadi sempoyongan ya musuhnya ini ya. Oke, siap. Ya, kita mati 3 kali loh. Kan enggak MVP ini. Enggak jadi upload terus. Oh, aja kamu. Kan aku kalah menang bakal tak upload coy ya. Karena kalian banyak banget yang minta aku upload setiap hari. Ngeditnya coy capek coy. Karena di YouTube-ku ini bukan asal ngedit-ngedit gitu coy. Ngeditnya lama gitu. Tapi ini mungkin ada editor baru. Jadi kalian nanti bisa menilai apakah editornya bagus ya.
supaya aku bisa upload setiap hari, coy, menghibur kalian, woi, dimanapun kalian berada. Waduh, cakemu, lambemu, onclok-onclokan. Beku nggak tuh, meledak kepalamu, nak. Nah, beku kan lagi, pak. Sakit banget minanya, pak. Waduh, beku, pak. Nah. Rikol maju dong. Waduh, sekarang, pak. Langsung. Wih, N, coy. Wih, masa itu, bang, ya? Nggak jadi kalah, masa itu. Jadi gitu, coy. Kalian harus juga harus ada tanknya, ya. Satu tank. Auto juga harus ada sih sebenarnya. Cuma tim kita tadi mainnya bagus banget sih ini emang. Jadi harus ada tanknya, ada Magi, ada Auto. Kalau Magi kalian beli Pendant of Fate yang banyak gitu ya. Oke, jadi gitu aja coy, semoga kalian tuh able. Gimana editannya ini kalian nilai sendiri di deskripsi ya. Deskripsi di komen, kalian tulis di komen. Oke, dadah, see you in the next video. Di subscribe ya, supaya aku bisa menghibur kalian setiap harinya coy. Oke, nice banget. Questa laconica pe sin con carpi.